Banyak restoran atau tempat makan bakmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena memang masyarakat Indonesia banyak yang suka makan mie apapun model olahannya. Bakmi pun sudah banyak cita rasanya yang berpadu dengan budaya Indonesia, seperti bakmi Jawa atau olahan mie lainnya. Sedangkan di Bandung ada bakmi enak yang harganya mungkin saja lebih murah daripada bakmi yang lain dan rasanya pun enak. Tetapi sebelum itu, mungkin ada yang belum tahu bakmi itu apa dan asalnya dari mana. Mari kita bahas. Bakmi adalah salah satu jenis sajian mie yang dipopulerkan oleh pedagang-pedagang Tiongkok ke Indonesia. Bakmi juga sering disebut yamin atau yahun. Bakmi juga merupakan makanan yang terkenal, terutama di daerah-daerah yang banyak pemukiman orang Cina di Indonesia. Biasanya, bakmi telah diadaptasi dengan menggunakan bumbu-bumbu Indonesia. Tebalnya bakmi adalah antara mian di Cina dan udon di Jepang. Selain itu, ada berbagai variasi bakmi lain di Indonesia. Bakmi yang paling umum adalah yang terbuat dari tepung terigu atau bakmi kuning. Jenis kedua yang juga terkenal adalah kwetiau, yang dibuat dari beras dan bentuknya lebih lebar serta lebih tipis dari bakmi. Kedua variasi ini biasa digoreng atau direbus sebelum disajikan. Di Bandung, ada namanya bakmi cokin. Tulisannya T-J-O-K-A-I-N, Chokin. Bakmi ini enak, ada beberapa pilihan topping dan minuman. Tempatnya bagus dan luas. Kebetulan di dalam video ini bakmi Chokin di Jalan Braga. Mungkin saja berbeda dengan bakmi Chokin lainnya. Bakmi Chokin hanya ada di Bandung, tidak ada di daerah lain sampai saat ini. Ada dua bakmi Chokin di Bandung. Yang pertama di Jalan Cihapit dan yang kedua ada di Jalan Braga. Katanya, di Jalan Braga ini pindahan dari bakmi Chokin di Setia Budi. Mungkin saja pihak Chokin buka cabang di tempat lainnya dalam waktu dekat. Dari beberapa referensi, bakmi Chokin beroperasi sejak Oktober tahun 2020 yang lalu. Artinya hampir 3 tahun jika dihitung dari video ini tayang. Dengan waktu yang singkat itu, bakmi Chokin mendapatkan penilaian yang positif dan saya pun setuju dengan penilaian tersebut. Dan saya sudah 2 kali makan di tempat itu. Salah satu hal yang menjadi daya tarik dari kedai bakmi yang satu ini adalah bentuk mie-nya yang beragam. Tepatnya terdapat 3 jenis, ada mie keriting, mie gepeng, dan mie tipis. Ketiganya memang tidak berbeda dari soal rasanya, namun berkaitan dengan feel menyantap mie, mie berbentuk gepeng yang paling direkomendasikan oleh pegawai di sana. Untuk variannya sendiri, ada banyak. Ada mie yamin manis dan asin. Dapat dipilih sesuai selera masing-masing. Harganya tidak terlalu mahal. Harga terendah dari Rp8.000 hingga Rp37.000. Kalau dirata-ratakan mungkin sekitar Rp23.000 hingga Rp27.000. Bagaimana menurut kalian? Ada yang ingin mencobanya? Sok mangga atuh.